Pemirsa, seorang petugas keamanan terseret pengendara mobil terekam kamera pengawas. Pengendara mobil menabrak dan menyeret petugas keamanan hingga terpental. Inilah video detik-detik seorang security terseret oleh pengendara mobil di Jalan Kapten Patimura Medan, Sumatera Utara. Kejadian berawal saat Diki, seorang security, hendak mengatur mobil tamu yang keluar dari gedung tempat ia bekerja. Tak lama kemudian datang mobil dari arah Jalan Jamin Ginting yang langsung menabrak dirinya. Adu mulut pun terjadi dengan pengendara mobil, hingga akhirnya pengendara ini menyeret Diki hingga terpental ke badan jalan. Dikasih saran begini, dia langsung berhenti nabrak ini. Gitu. Ya, tiba-tiba saya marah, dia ikut saya ikutan marah, dia marah juga. Terus dia tabrak saya gitu. Menanggapi video tersebut, aparat Polda Sumatera Utara akan mendalami dan mengejar pengendara mobil tersebut. Nanti akan dalami ya videonya, kemudian coba nanti kita koordinasikan dengan Polrestabes Medan untuk menyelidiki mobil yang diduga menabrak tersebut. Atas kejadian ini, korban mengalami luka di bagian siku dan memar di bagian kepala. Korban juga sudah membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.